Bulatan kuning dan merah pada ban, fungsinya apa ya? Warna bulat kuning pada ban adalah bagian titik teringan pada ban dan sebagai panduan untuk pemasangan ban. Biasanya diletakkan bersebelahan dengan cop pentil untuk mempermudah proses balancing. Sedangkan bulatan warna merah pada ban menunjukkan titik paling cebung dan paling berat pada ban. Biasanya digunakan pada velg kaleng dan harus bersebelahan dengan sambungan las dari velg kaleng. Resiko kalau nggak paham tanda bulatan ini, terus gimana sih? Biasanya, roda akan sulit dibalancing dan akibatnya mobil akan terasa bergetar.